Anggota Komisi 1 DPR RI mendorong Kementerian Luar Negeri terus meningkatkan partisipatif dalam mendorong kebijakan yang adil atas ketersediaan dan akses vaksin COVID-19 bagi seluruh negara. Komisi 9 DPR RI mendorong insentif dan vaksinasi bagi tenaga kesehatan dapat tersalurkan dengan baik. Komisi 9 DPR RI mendukung wacana pemerintah yang ingin menghapuskan sistem kelas dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda di hari Senin 1 Maret 2021? Kembali hadir Suara Parlemen Pagi bersama dengan saya, Subki Abdul. Pemirsa, seperti biasa, Suara Parlemen akan menghadirkan informasi seputar dinamika, kegiatan dan juga aktivitas dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ini sudah memasuki di bulan Maret di tahun 2021. Kembali pastinya kita pastikan nih pemirsa semua masyarakat untuk terus mematuhi protokol kesehatan dengan terus menggunakan masker dan juga pastikan nih pemirsa untuk selalu mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer maupun juga dengan air sabun di air yang mengalir, dan juga pastikan Anda untuk tetap melakukan physical distancing ataupun juga jaga jarak. Pastikan Anda juga untuk mengurangi mobilitas dan juga pastinya menjauhi kerumunan agar tetap aman, imun, dan juga pastinya kita terjaga. Dan nantinya semua masyarakat di tanah air akan dilakukan vaksinasi ya. Dan di episode ataupun juga di hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana ini bantuan terkait dengan kematian akibat COVID-19 yang menghilang. Tapi nanti akan kita bahas di segmen akhir. Sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu 3 berita pilihan ya sudah disiapkan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Kita masuk dalam berita pertama, ini terkait dengan bagaimana diplomasi terkait dengan vaksin COVID-19 harus dimaksimalkan. Ini ada pendapat dari anggota Komisi 1 DPR RI yang mendorong Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk terus meningkatkan partisipatif dalam mendorong kebijakan yang adil atas ketersediaan dan juga akses vaksin COVID-19 bagi seluruh negara. Kita simak terlebih dahulu liputannya yang berikut ini. Anggota Komisi 1 DPR RI mendorong Kementerian Luar Negeri terus meningkatkan partisipatif dalam mendorong kebijakan yang adil atas ketersediaan dan akses vaksin COVID-19 bagi seluruh negara. Di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta, Farhan mengapresiasi kinerja Menlu Retno Marsudi yang terpilih sebagai Ketua Inisiatif Vaksin Global WHO, COVAX AMC Engagement Group. Akses dan distribusi vaksin COVID-19 menjadi salah satu hal utama dalam penanganan pandemi COVID-19. Untuk memastikan distribusi yang adil untuk pengadaan vaksin COVID-19 di seluruh dunia. Nah, menyangkut masalah ini kan memang sempat disebutkan bahwa kita mesti fokus kepada kelompok rentan atau vulnerable group. Anggota Komisi 1 DPR RI Farhan menambahkan, Kemlu RI selayaknya bersuara aktif memperjuangkan produksi dan akses vaksin COVID-19 yang adil dan proporsional oleh semua negara di dunia. Indonesia harus mengawal dan memastikan vaksin COVID-19 tidak dimonopoli negara-negara maju. Menlu RI Retno Marsudi bersama Menteri Internasional Kanada dan Menteri Kesehatan Ethiopia terpilih menjabat sebagai ketua bersama COVAX AMC Engagement Group di Genoa, Swiss pada Januari lalu. Pada negara-negara ataupun kelompok-kelompok negara dalam kerangka hubungan bilateral dan multilateral memastikan supply dari vaksin sesuai dengan kebutuhan kita. Kita mesti memastikan bahwa penyaluran dan pengadaan vaksin ini bisa adil, tidak terpusat, dan hanya menguntungkan negara-negara maju. Mustaqim dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Ya, ini ditemui saat menghadiri rapat kerja dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Anggota Komisi 9 DPR RI Nur Nadlifa ini prihatin atas banyaknya tenaga medis yang gugur ataupun juga meninggal dunia dalam bertugas menangani COVID-19.
Oleh karena itu, dirinya mendorong pemerintah mengawasi pendistribusian vaksin tahap awal yang ditujukan kepada tenaga kesehatan. Karena kita ketahui bahwa tenaga kesehatan ini merupakan pihak yang berisiko tinggi terpapar virus dari pasien COVID-19. Dan selain terkait dengan vaksin, ini juga Nur Nadlifa ini mendorong pemerintah segera menyelesaikan ini permasalahan tunggakan insentif bagi tenaga kesehatan. Dan anggota Komisi 9 DPR RI lainnya, Sri Meliana, juga mengatakan vaksinasi tahap awal yang diprioritaskan untuk tenaga kesehatan perlu didukung penyederhanaan sistem pendaftaran seperti melalui online. Selain itu juga ia mendorong pemerintah mempermudah pendaftaran vaksinasi bagi tenaga kesehatan di daerah yang memiliki banyak keterbatasan. Ini selain bagaimana pendistribusian dari vaksin COVID-19 yang juga kita ketahui bahwa Indonesia ini terdiri dari berbagai daerah, pasti kita juga kesulitan untuk melakukan pendistribusian. Kita berharap sekali lagi ada penyederhanaan terkait dengan bagaimana juga birokrasi, terkait dengan juga mungkin fasilitas yang juga tidak dimiliki oleh semua rumah sakit maupun juga tempat kesehatan lainnya. Kita harapkan nantinya seluruh tenaga kesehatan kita dari Sabang sampai Merauke ini bisa dilakukan vaksinasi dengan baik, aman, dan juga pasti nanti kita bisa kembali dengan kehidupan yang lebih baik lagi. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, ini terkait dengan BPJS Kesehatan tanpa kelas didukung. Ini Komisi 9 DPR RI mendukung wacana pemerintah yang ingin menghapuskan sistem kelas dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Kita simak liputannya terlebih dahulu yang berikut ini. Komisi 9 DPR RI mendorong insentif dan vaksinasi bagi tenaga kesehatan dapat tersalurkan dengan baik. Ditemui saat menghadiri rapat kerja dengan Menteri Kesehatan di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, anggota Komisi 9 DPR RI, Nur Nadlifah, prihatin atas banyaknya tenaga medis yang meninggal dalam bertugas menangani COVID-19. Oleh karena itu, dirinya mendorong pemerintah mengawasi pendistribusian vaksin tahap awal yang ditujukan kepada tenaga kesehatan. Nakes itu lebih penting dalam hal ini karena mereka yang hari-hari ketemu dengan pasien COVID. Jadi, biar nakes selesai dulu pelayanan publik selesai, kan nakes tidak hanya di rumah sakit, tidak hanya nakes saja mas, ada security, ada office boy yang hari-hari ngambil barang dan sebagainya, ini juga perlu mendapatkan insentif, ini perlu mendapatkan insentif dan mereka harus divaksin lebih dulu. Anggota Komisi 9 DPR RI Sri Meliana mengatakan vaksinasi tahap awal yang diprioritaskan untuk tenaga kesehatan perlu didukung penyederhanaan sistem pendaftaran seperti melalui online. Memang saya dengar ada di satu kabupaten mulai dari PKK-nya sudah dapat vaksin, lain-lainnya sudah dapat vaksin. Bukan tidak boleh, tapi seharusnya setiap daerah memprioritaskan nakesnya dulu untuk vaksin. Pemerintah menargetkan total 1.468.764 vaksinasi tenaga kesehatan di tanah air. Dari total sasaran vaksinasi adalah 181.554.465 masyarakat Indonesia. Helmi dan Edo, TVR Parlemen melaporkan. Ya, ini terkait dengan bagaimana ada wacana untuk melakukan penghapusan sistem kelas dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Ada pendapat juga dari Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiroh yang menilai bahwa penerapan sistem kelas dalam BPJS Kesehatan yang diterapkan selama ini membuat adanya perbedaan pelayanan kesehatan oleh fasilitas kesehatan ataupun juga faskes. Pada masyarakat selaku peserta BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan ini tidak jauh berbeda. Anggota Komisi 9 DPR RI lainnya, Darul Siska, juga mengatakan penerapan pelayanan kesehatan tanpa kelas akan mempermudah manajemen pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, potensi kecurigaan dan juga penyalahgunaan di tingkat fasilitas kesehatan ini bisa diminimalisasi. Apakah Anda setuju untuk adanya penghapusan terkait dengan wacana ini pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan juga BPJS Kesehatan, untuk melakukan penghapusan terkait dengan kelas-kelas yang selama ini mungkin sudah Anda lakukan pembayaran secara rutin setiap bulannya? Kita nantikan bagaimana kebijakan ini nantinya akan berlaku selanjutnya. Dan misal tadi sudah kami hadirkan informasi terkait dengan vaksin, insentif kesehatan, dan juga terkait dengan bagaimana rencana penghapusan kelas di BPJS Kesehatan. Kami nanti akan hadir kembali dengan topik utama terkait dengan bagaimana ini bantuan kematian akibat COVID-19 yang menghilang setelah jeda berikut ini. Komisi 9 DPR RI mendukung wacana pemerintah yang ingin menghapuskan sistem kelas dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta,
Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiroh menilai, penerapan sistem kelas dalam BPJS Kesehatan yang diterapkan selama ini membuat adanya perbedaan pelayanan kesehatan oleh fasilitas kesehatan atau FASKES pada masyarakat selaku peserta BPJS Kesehatan fasilitas kesehatan. Karena sebenarnya kenapa itu terjadi menjadi usulan, karena kita tidak mau ada senyum yang berbeda. Bisa jadi kalau di kelas 1 senyumnya manis, turun kelas 2 agak kecut, turun kelas 3 nggak ada senyum. Nah, kita tidak mau ini seperti itu. Tidak jauh berbeda, anggota Komisi 9 DPR RI Darul Siska mengatakan, penerapan pelayanan kesehatan tanpa kelas akan mempermudah manajemen pelayanan pada masyarakat. Selain itu, potensi kecurangan dan penyalahgunaan di tingkat FASKES bisa diminimalisasi. Kita melihat, atau paling tidak saya pribadi melihat, dengan satu kelas itu akan lebih mudah manajemennya. Kemudian akan lebih terasa kebersamaannya. Jadi orang tidak ada proud gitu, pokoknya kayak begini. Kalau berkelas sekarang, dia ini kelas 3. Sesuai Perpres nomor 64 tahun 2020 per 1 Januari 2021, peserta kelas 3 yang bekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja membayar iuran sebesar Rp35.000 per bulan. Peserta kelas 2, Rp100.000, dan peserta kelas 1, Rp150.000. Alfat dan Julian, TVR Parlemen, melaporkan. Ya, terima kasih Anda masih dalam Suara Parlemen Pagi dan masih bersama dengan saya, Suki Abdul. Kalau misalnya memasuki terkait dengan pandemi COVID-19 yang sudah hampir 1 tahun ini ada di tanah air dan juga pastinya di seluruh belahan dunia, ini kita tahu bahwa banyak sekali kebijakan-kebijakan dan juga peraturan yang diberikan oleh dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini. Nah, ini salah satunya terkait dengan bagaimana salah satunya ini adalah bantuan kematian bagi para yang meninggal dunia akibat COVID-19. Ini kurang lebih sebesar Rp15 juta. Namun wacana ataupun juga Kementerian Sosial ini akhirnya akan menghilangkan terkait dengan bantuan kematian akibat COVID-19. Seperti apa selengkapnya kita akan saksikan terlebih dahulu tajuknya yang berikut ini. Bantuan kematian hilang. Ahli waris korban meninggal dunia akibat COVID-19 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Kementerian Sosial nomor 150 tidak lagi didapat masyarakat terpapar. Untuk itu, DPR meminta pemerintah mempertimbangkan dan mengkaji kembali dihapusnya alokasi anggaran santunan korban meninggal dunia akibat COVID-19 bagi ahli waris. Mengingat penghapusan santunan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, yang mewajibkan pemerintah menyediakan bantuan santunan duka cita pada saat tanggap darurat bencana. Oleh karena itu, pemerintah harus menjelaskan secara rasional dan rinci kepada masyarakat terkait alasan dihapusnya alokasi anggaran santunan korban meninggal dunia akibat COVID-19 tersebut. Bagaimana pemerintah menentukan prioritas saat menganggarkan seluruh program dalam anggaran pendapatan belanja negara yang berujung pada keputusan dihapusnya alokasi anggaran santunan tersebut? Pemerintah harus terus memperjuangkan dan mengupayakan pemberian santunan kepada masyarakat yang anggota keluarganya meninggal akibat COVID-19. Mengingat santunan tersebut akan bermanfaat bagi ahli waris, khususnya jika korban COVID-19 merupakan kepala keluarga yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga. Pemerintah harus mencarikan bentuk bantuan lain sebagai pengganti dari dihapusnya alokasi anggaran santunan korban meninggal dunia akibat COVID-19.
pada tahun anggaran 2021. Mengingat status COVID-19 saat ini masih menjadi pandemi dan perlu sikap tegas pemerintah untuk memberikan bantuan bagi masyarakat di luar bantuan sosial. Ini santunan bagi korban meninggal dunia akibat COVID-19 tahun ini dipastikan tidak ada. Hal tersebut sesuai dengan surat dari Dirjen Perlindungan dan juga Jaminan Sosial, Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia nomor 150/3.2/BS.01.02/2021. Surat keputusan tersebut berisi menyebutkan bahwa anggaran tahun 2021 alokasi santunan kepada para korban COVID-19 tidak tersedia. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Ponorogo Supriyadi menjelaskan, dinasnya mendapatkan surat dari Kemensos Republik Indonesia ini pada tanggal 18 Februari 2021 lalu, yang menyatakan bahwa Kemensos ini pada anggaran tahun 2021 tidak lagi mengalokasikan santunan kepada para korban meninggal dunia COVID-19. Menurut Supriyadi, dinasnya pada Juli tahun 2020 lalu telah mengusulkan 17 penerima santunan meninggal akibat COVID-19 yang ada di wilayah Ponorogo. Akan tetapi dengan adanya surat dari Kemensos tersebut dapat dipastikan bahwa tahun 2021 ini dinas Ponorogo tidak akan menerima santunan. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayat Nur Wahid menolak keras penghapusan santunan korban meninggal akibat COVID-19 yang disampaikan oleh Kementerian Sosial tersebut. Ia menilai penghapusan itu tidak sesuai dengan keputusan bersama antara Kementerian Sosial dengan Komisi 8 DPR RI. Ini terkait dengan bagaimana baru saja juga dikeluarkan terkait dengan tadi keputusan tersebut dituangkan dalam surat edaran. Kita ketahui juga bahwa selama ini atau juga beberapa korban meninggal dunia akibat COVID-19 ini mendapatkan santunan dari Kementerian Sosial sebesar 15 juta rupiah. Dan kalau misalnya juga melihat bagaimana mungkin ini kita harapkan sekali lagi nantinya alokasi dana yang sudah dihapus di tahun 2021 ini bisa dipergunakan oleh Kementerian Sosial untuk manfaat-manfaat lain bagi penanganan dari pandemi COVID-19. Kita nanti masih akan membahas terkait dengan tajuk utama. Pastikan Anda tetap bersama kami dalam Suara Parlemen Pagi. Kebakaran hutan dan lahan masih menjadi persoalan yang sulit untuk diselesaikan di Indonesia. Kalau kebakaran pada umumnya disengaja. Membakar sengaja itu 15 tahun, tidak sengaja 5 tahun, 30. Begitu ibu kota negara dipindah ke Kalimantan Timur, sehingga kalau misalnya dari timur yang selama ini selalu dianggap tertinggal, itu betul-betul bisa mengangkat pertumbuhan di sana. Ya, kita masih membahas terkait dengan bagaimana ini bantuan sosial untuk korban meninggal dunia akibat COVID-19 sudah ataupun juga dihilangkan ataupun juga dihapus di dalam surat edaran dari Kementerian Sosial di tahun 2021 ini. Dan ini masih ada pendapat dari Hidayat Nur Wahid yang mengatakan bahwa sejak tahun 2020 telah ada kesepakatan membuat anggaran yang empati kepada korban, apalagi yang sampai meninggal akibat COVID-19 agar bisa menyantuni keluarga korban. Ia menegaskan penghapusan santunan itu juga dinilai tidak sesuai dengan pasal 69 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang mewajibkan pemerintah menyediakan bantuan santunan duka cita pada saat keadaan tanggap darurat bencana. Hidayat juga meminta pemerintah untuk terus memperjuangkan dan mengupayakan pemberian santunan kepada masyarakat yang anggota keluarganya meninggal akibat COVID-19. Mengingat santunan tersebut akan sangat bermanfaat bagi para ahli waris. Dan ia juga menambahkan bahwa pemerintah harus mencairkan bentuk bantuan lain sebagai pengganti dari dihapusnya alokasi anggaran santunan tersebut. Mengingat pandemi COVID-19 saat ini yang masih merajalela. Kita harapkan sekali lagi bahwa tadinya ataupun juga awalnya bahwa bantuan ini diberikan sebagai bentuk perhatian
dan juga bela sungkawa dari negara, ujar Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Asep Sasapurnama. Dan kita harap sekali lagi bahwa ini pandemi COVID-19 bisa segera berakhir, dan kita harapkan sekali lagi juga bagaimana penyaluran dan juga pendistribusian dari vaksin ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan target yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Dan pemirsa, demikianlah Suara Parlemen Pagi edisi hari ini 1 Maret 2021. Saya Subki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Pastikan sekali lagi Anda terus mematuhi protokol kesehatan. Saya Subki Abdul pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum.